Kita lagi belanja persiapan buat tahun baru di Jepang, guys. Udah selesai persiapan belanja kita, guys. Udah permintaan Shacho semuanya udah dibeli buat tahun baruan. Jadi kalau di Jepang tuh tahun baruan tuh jarang kita makan yang goreng-gorengan. Biasanya tuh lebih banyak tuh kayak seafood gitu lebih banyak. Udang, ikan. Itu biasanya orang Jepang tuh pas tahun baruan tuh mereka makan begituan. Ada yang namanya tuh kayak apa ya? Bakso ikan gitu ya. Tapi dia dibikin kotak-kotak, namanya kamaboko. Ini tahun baruan gini nggak ada orang sama sekali, guys. Dan supermarket itu libur, tapi ini buka sampai mendekati tahun baruan. Aku nggak ada persiapan sebenarnya sebelumnya, jadi udah mendekati lebaran lagi. Ya lebarannya orang Jepang ya kalau kita bilang ya. Mendekati lebaran gini, orang-orang sebenarnya seminggu sebelumnya mereka udah persiapan sih. Jadi ya tahun ini aku bakalan lebaran atau tahun baruan bareng putriku. Jadi bertiga kita, karena nggak bisa kemana-mana, guys. Tahun lalu tuh kita keluar kota, tapi tahun ini nggak bisa karena ada bayi baru umur 1 bulanan kan. Jalanan juga agak sepi, guys, lihatnya. Biasanya tuh rame banget, tapi kali ini karena tahun baruan orang-orang udah libur juga. Mereka tuh liburan dari tanggal 29 di Jepang tuh umumnya. Semua kantor-kantor udah libur dari tanggal 29. Begini suasana, guys. Sebenarnya tahun baruan di Jepang itu nggak terlalu rame ya. Di Jepang tuh nggak ada kembang api, guys. Jadi tahun baruan itu mereka kumpul keluarga malam sebelumnya tuh makan-makan gitu. Biasanya sih makan apa ya? Makan sushi kali ya? Kalau malam itu tergantung keluarganya ya. Tapi kalau pas tanggal satunya mereka makan soba. Itu umum banget makan soba sama mochi ya. Karena ada filosofinya itu, makan soba. Terus pas udah ganti hari sebelum makan-makan itu, mereka ini tanggal 1 tuh mereka ke jinja, ke otera, ke kuil, kalau enggak ke ini, shrine. Itu, guys, kalau kita nggak tahu bisa kemana enggak, karena ada bayi, guys. Enggak, kita persiapan tahun baruan dulu, lebaran Jepang. Sayang, lihat buat tahun baruan, ayo kita siap-siap. Permintaan kamu udah ada semua. Ini buat tahun baru ya? Itu apa sih? Oh, kelinci ya? Kelinci, kan tahun depan tahun kelinci. Kirain hamster. Kelinci. Lucu banget ini. Biar cangkang belum bisa makan. Bagus. Iya kan? Iya. Kalau gitu kita nggak usah masak ya? Nggak usah masak kan, udah ada yang jadi kok. Udang kan? Udang kan? Bener-bener udang. Itu udah pas, gak ada udang, ada ikan, ya kan? Ikan juga kan? Ikan juga, ini beda rasanya itu. Ini apa ya? Cashew? Ini nuts kan? Oh. Wah, bagus banget. Jadi gak usah repot-repot bikin gak dari awal. Gak usah repot-repot. Sekarang kita urus apa, merican kan? Oh, jadi cari yang simple. Iya, jadi gak bisa masak. Yang apa ya, kompleks sih. Wow, ada set ya? Oh, ada set. Wow. Agak mahal tapi ini jadi convenient. Tapi ini bagus loh. Ini ada apa ya? Ada mame. Ada kacang. Apa ya? Kacang, ya, hitam, kacang ini. Hitam. Ini apa, kombu? Kombu itu. Kombu itu rumput laut gitu. Rumput laut ya. Ini kuri malung kan? Iya. Ini juga kalau masa ribet banget. Ya, ribet banget ini. Ini kamaboko kan? Ini buat apa ya? Selamat gitu kan? Selamat. Iya, kamaboko. Ini bagus. Ya begitu, guys, soalnya kalau udah punya anak tuh jadi sibuk, repot. Jadi aku cari yang udah jadi packaging kayak gini kan. Jadi kita nggak perlu ini masak lagi dari awal. Iya. Kayak gini. Walaupun agak mahal ya, guys ya, tapi Caco kan sekarang lagi apa, kasih susu ke Meru-chan. Jadi iya. Aku beli agak mahal, nggak apa-apa lah. Yang penting ini bagus bisa ini. Lebaran Jepang ya, lebaran Jepang. Ayo langsung kita persiapan makan. Ayo kita. Yo. Ini malong, namanya kuri kintong. Ini date maki, kamaboko. Ini kombu maki. Terus ini kacang hitam, kuromame. Biasanya kalau di Jepang kita bikin makanan khas kayak ini, namanya osechi. Jadi sebelum tahun baru kita bikin osechi. Lucu kan? Terus biasanya sampai
hari 3 ya. Supermarketnya tutup. Jadi sebelum itu kita pergi ke supermarket beli bahan-bahan dan buat siap tahun baru. Tahun baru itu kalau bahasa Jepang, Oshogatsu. Biasanya budaya Jepang, keluarga besar semua kumpul-kumpul dan lame-lame gitu. Kamaboko. Kamaboko putih. Terus kamaboko merah. Merah dan putih. Kayak Indonesia ya. Jepang juga sih. Merah putih. Ini selamat gitu artinya. Semua makanan ada artinya deh. Jadi tadi aku udah sebutin supermarketnya enggak buka tutup. Jadi sampai waktu itu kita cuma makan di dalam rumah aja. Jadi makanannya harus kadaluarsanya panjang gitu. Kalau enggak makanannya enggak ada gitu ya. Jadi hampir semua makanan oseci itu rasanya manis, pakai banyak gula atau asin ya. Biasanya anak-anak suka ini kulit kentang malam, soalnya manis dan enak. Jadi udah deh. Mana saya udah jadi. Wow, ini baru beneran tahun baru saya. Makasih ternyata, ya. Ternyata kita bisa. Bisa ini tahun baru ya. Bareng. Iya. Itu ini apa ini? Ini. Oh, ini ozoni tapi mochinya udah apa ya? Melting. Iya sih. Mochi kamu gede banget. Iya. Oh, soalnya buat yang udah melahirkan harus mochi yang gede ya. Iya, selamat gitu kan. Hey, akimashite omedetou gozaimasu. Akimashite omedetou. Mami nih, ayo bilang sama mami. Sini, sini. Akimashite omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Ayo makan ya sayang. Ayo yuk. Deva. Pakai ini ya. Sini ya. Oke. Okay. Itu juga ada ini loh. Ada tulisan. Tulisannya apa tuh bacaannya? Apa ya? Kamisama gitu. Oh iya ya, bacaannya kamisama. Toshi kamisama? Iya. Oh, tahun ini kelinci air ya. Itadakimasu. Ini apa aja ini? Oh, macam-macam nih, kamaboko, mame. Ini semua ada artinya tapi ini apaan sayang? Ini? Oh ini kelinci, yang aku beli itu kan ya? Iya dong. Ini ada kelinci. Berdekorasi lo. Yoroshiku onegaishimasu. Makan-makan. Ya makan nih. Harus mulai dari mana nih? Aku gak tahu nih. Ya, asal-asalan aja. Iya, suka-suka aja deh. Kalau aku masih dari sashimi kalau gitu. Oh iya ya? Janganlah. Oke okay, ya, dari ini dulu deh sebelum ini ya. Takutnya ntar jadi dingin. Dingin. Itadakimasu. Ozoni ini namanya. Ozoni. Gede banget sih ini. Emang lengket deh atau mochi? Iya deh. Kalau makan mochi ya kita udah tahun baru gitu kan rasanya. Tahun baru yang pertama kali sama Mirchan. Tahun depan kayaknya dia udah bisa makan ya. Semua artinya prospeknya bagus gitu. Supaya tahun ini lebih baik lagi gitu ya. Atau kalau warnanya kuning itu makin apa ya, uangnya banyak gitu. Bukan istri ya. Kemarin kita pergi ke Sushiro kan, ada Kazunoko kan, itu banyak telur kan. Iya. Itu artinya iya gitu. Apa? Mau? Enggak sih. Ini yang kemarin aku beli ya. Iya. Mulai dari mana sayang? Harus makan dari? Suka-suka aja. Kalau manis, ini. Ini manis. Ini asin. Makan ini dulu deh, kalau gitu. Enggak, orang Jepang biasanya makannya dari? Enggak ada. Kamu yang gak tahu kayaknya. Enak? Enak kok. Dia diam ya? Kalau digendong bapaknya tuh biasanya diam. Kalau gendong mamanya gimana? Takut dimarahin dia. Bapaknya masih kecil ya? Jadi kita gak bisa makan kayak gini. Mungkin ya cuma roti aja, nasi aja gitu. Gak bisa persiapan gitu. Tapi ternyata bisa deh. Senang? Iya senang. Yang penting bisa walaupun sederhana sayang. Iya deh. Soalnya filosofi yang penting ini kan budaya. Iya budaya. Cuma ikutin budaya. Oke okay. Iya. Walaupun ada apa ya kekurangan. Iya. Coba kok. Daripada gak sama sekali kan.
Iya. Kalau nggak ada apa-apa, sepi gitu. Sama kayak diri aku ini. Walaupun nggak sempurna untuk kamu, penuh dengan kekurangan, tapi aku selalu melakukan yang terbaik. Bagus nih. Untuk kamu dan Mirjan. Mirjan. Papanya kayak gitu loh, Mirjan. Ikutin ya. Mana lagi sih? Ini yang asin. Ini gimana? Langsung aja manis. Ya. Apa nih? Manis. Manis kok? Manis, manis banget. Iya kan? Jadi semua manis kayaknya. Ini, makan ini. Terus ini. Sama ini. Wasabi. Bener kan? Enak. Ya, bukan dimakan kayak gini. Kecil banget. Enak. Sama ini. Ini bakso ikan. Ini. Wasabi. Enak. Enak. Ya, semua enak sih. Cuma dua aja kalau makan. Tiga ya? Ini kayak roti ya? Kurumi itu. Nuts. Manis juga. Gimana? Enak. Enak. Kayak cerminan. Kobumaki. Enak. Ini mah enak. Ini udang. Aku ingat ya. Ini udang. Apa ya, pinggulnya. Belok kan? Ini artinya sampai kita belok pinggul. Sampai tua? Iya, tua gitu. Jadi udang. Itu filosofinya. Ada filosofinya. Oh iya nih, udangnya dia bengkok nih. Tapi mungkin ada yang itu. Lurus. Ini enak itu udangnya. Enak? Cukur lah. Enggak, aku kira semuanya manis sayang. Soalnya enggak, ada yang asin juga kok. Ini juga ya, mungkin. Ini agak pahit dikit. Oh gitu, pahit. Ini apa roti nih? Oke, ini. Sama kok? Roti sayang. Biasanya aku gak makan ini. Jadi gak tahu. Kue ya? Kue ya? Kastelo? Kayak kastelo gitu ya? Oh, manis ya ini? Iya, ini lebih manis lagi nih ya. Ini kacau, ini manis. Iya. Tahu gak kenapa manis? Soalnya, walaupun orang yang masih single, sendirian gitu kan. Kehidupannya manis gitu. Ya, kehidupannya pahit itu. Semoga tahun ini jadi manis. Lecang, enak banget. Mana usi? Ya? Enak banget. Enak. Kalau ini, kalau bikin, ya ribet banget. Iyalah. Kacangnya harus itu ya, cari satu persatu. Iya. Waktu aku masih zaman anak, aku pergi ke rumah nenek kan. Ya, bikin kayak gini. Oh, bikin sendiri? Ribet lah ya. Ribet banget. Tapi biasanya kakek nenek itu kan gak ada kerjaan lah. Iya, banyak keluarga kumpul-kumpul terus makan ini. Sama kalau Indonesia juga gitu. Oh gitu? Ada usaji? Kayak makanan khas gitu. Udah, okay. Kalau lebaran tuh Idul Fitri gitu ya. Biasanya ada opor. Ah, opor. Opor ayam. Inilah suasana kita tahun baruan sama keluarga kecil ini. Sama bayi kita, Mirjan. Tahun depan pasti dia ada duduk di sini ya. Iya, di sini ya. Duduk di sini terus makan bareng gitu. Sekali lagi, akemashite omedetou gozaimasu. Kotoshimo yoroshiku onegaishimasu. Lucu ini. Makasih sayang ya, tahun ini juga. Yoroshiku onegaishimasu. Mohon kerjasamanya. Ya, begitu dia guys. Ini udah tahun 2023. Tetap support channel kita, Buku No Nippon. Udah dari sebulan yang lalu ya, kita sekarang udah bertiga. Keluarga kecil ini, tolong di subscribe, dibantu supaya channel ini makin berkembang, makin maju. Dan kita juga bakal lihat perkembangan anak kita, Mirjan. Jadi dia bakal banyak keluar di vlog-vlog kita berikutnya. Semoga tahun 2023 juga lebih baik buat kalian semua, buat keluarga kalian. Dari segi ekonomi, ya keuangan, atau percintaan. Percintaan. Yang masih single semoga segera dapat pasangan. Yang udah pacaran semoga dipermudah sampai ke ini pernikahan. Yang udah nikah semoga dikasih anak lebih cepat lagi ya. Iya. Oke, itu dulu guys. Ya, jangan lupa channel ini di share ya ke keluarga kalian via WA, Facebook, Instagram atau apapun itu ya. Thanks for watching. Dia bilang siap kan ya? Siap. Thanks for watching, always smart, and bye bye. Happy New Year 2023.
Selamat tahun baru 2023. 23. Yeay! Banzai! Banzai! Perasaan ada yang kurang gitu sayang. Apa? Bukan nasi sih, apa ya? Gak ada minum sayang. Ah! Lupa. Di kulkas. Oke oke, tunggu. Oke, dari tadi kayaknya manis, asin gitu. Sorry. Ini. Dan alkohol. Oke, mas. Oke, terima kasih, mas. Ini baru segera.